Tiga adalah diulur pulau. Siapa yang diulur? Yang diulur adalah sumber daya manusianya. Kalian-kalian ini sumber daya manusianya yang tangguh, yang luar biasa. Siapa diulur adalah Batara Guru. Batara Guru dari 9 anak Patotoe, dialah yang terbaik. Diberikan kepada Tanalu, diulur dari Kayangan ke Tanalu, sumber daya manusia. Lalu yang kedua adalah pengertian lu adalah dihamparkan. Apa yang dihampar? Yang dihampar adalah sumber daya alamnya. Jadi kita ketahui bahwa Tanalu ini luar biasa sumber daya alamnya. Allah menciptakan alam Tanalu yang begitu indah, mulai dari hasil lava, pegunungan di bawah tanah. Saya sudah berkelana ke beberapa daerah, Prof. Tidak pernah menemukan satu wilayah yang begitu lengkap. Ada emasnya, ada nikelnya, ada uraniumnya. Kita punya rumput laut terhebat. Lalu pertanyaan, kalau sudah ada sumber daya manusianya hebat, lalu kemudian sumber daya alamnya luar biasa, lalu kenapa kok kita belum bisa